Hai. Sebenarnya sih nggak kelihatan sih. Nanti nggak ke kantor lagi banyak jajan tuh. Kok tahu sih dia? Kan ada ini. Kok kamu tahu? Kayaknya aku abis ini mau nemenin kak kita. Aku abis ini ke kantor. Mau ke kantor. Gue punya kopi tau. Ada luar sana? Enggak. Yakin? Baru bikin kemarin. Tapi gue tambahin itu lu yang susu. Sedotan yang vanila. Ooh. Tapi rasanya jadi kayak enak. Enggak, kayak tiramisu gimana gitu. Yakin? Coba gue cobain. Coba lu dulu, abis itu gue tunggu 10 menit. Kalau kenapa-kenapa berarti aman. Gak kenapa. Jangan banyak-banyak, kita kan belum makan. Nggak deh, gue gak bisa kak, demi Allah gak bisa. Gak bisa, gue ntar pusing. Iya kan? Baunya aja gue pusing. Bau, sebenarnya baunya dari bau itunya, sedotannya. Iya, kayaknya salah deh lo nyamperin itu. Iya, tapi rasanya kayak yang eclair itu. Tahu deh. Oh, udah. Gak makan itu. Tahu dari showroom member lain yang di kantor. Wih, berangkat sekarang apa gue? Padahal gue hari ini gak ada apa-apa. Jadinya ke kantor apa ke? Kalau kakak gue pulang magangnya cepet, gue ke kantor, ke FX aja. Iya, abis ini aku ke kantor guys, ada yang harus dilakukan di sana. Sebut aja. Kita udah makan belum? Nah, niatnya gue tuh mau bikin mie goreng. Bikin dong. Tapi kemarin pancinya belum cuci, makanya ntar dulu deh. Gue lapar demi Allah, coba lihat dulu deh. Mari memasak bersama Mute. Nah, ada itunya, gasnya, bukan bantuan. Nah, tadi malam aku pakai apa? 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 Kuah? Mie? Or mie goreng? Mie goreng-goreng aja. Aku mau taruh di dekat sini. Jangan dibuka lebar-lebar. Kok ini bersih, kotor? Kotor ya? Bersih-bersih. Yakin? Gue gak yakin. Tau nih, bener-bener. Dia yang berantakin guys. Sonoan kak, sonoan. Eh martabak lu nih. Lu buang aja deh. Orang-orang gak bisa ngeliat muka gue yang cakep ini. Mungkin bener-bener dia makan martabak dikulitin guys. Segede banget. Bisa sih ya. Coba kita gue jadi lapar kak. Yaudah deh, makan martabak aja. Tapi gue mau mie. Bikin dulu. Iya, iya. Kak, ini kabelnya mana kak? Di bawah. Astagfirullah. Di sini payung gua tuh dibawa pulang lah. Ah mas nggak ke sini ke belah nggak ada opsoyo opsoyo. Ini kah coba coba yang ini, yang ini berarti. Widih, tarah. Eh ceritanya gua mau main Master Chef. Welcome back guys. Jadi ini beresin ya.
eh jelek banget gue nih, oh ntar gue kunci rambut gue dulu deh. Bentar gue gak ngomong kas. Ini tinggal satu-satunya, Teh. Iya, iya. Gue udah nggak tahu. Sebenernya di kamar mandi ada. Nggak tahu lagi kemana. Oh, ini banyak nih, Teh. Nggak ada, nggak usah, Kak. Ada karet ini. Nggak apa-apa. Guys, kemarin kita habis download apa? Pet Story. Bukan. Pet apa? Paradise. Pet Paradise. Paradise. Mirip kayak Pet Society. Iya, benar. Poni apa kabar? Gak ada poni. Udah enggak ada deh hidup hidup pakai poni. Nanti kalau misalnya request. Sip. Kak yakin kak ini enggak ini? Kalau di sini patut dipertanyakan. Air dulu kali ya. Nih, gua sampai beli air sendiri. Itu tuang air 1 mili. Ini ke 1 mili. Bener deh. Ya guys, kita tadi gak jadi showroom pagi-pagi karena sebenarnya kita udah bangun jam 7 pagi. Si Mute lebih pagi bangunnya dari aku karena dia kelasnya lebih pagi dari aku. Ternyata aku ya, sih, tidur lagi. Masak tuh ini. Di sininya. Oh, harus di sini. Meledak nanti HP-nya. Kayak gitu disandarin ke maru, iya, sorry ya guys. Kita udah bangun, terus kan dari atas nah, nih. Nanti aku mau masak. Jam 7. Ini kayak lagi nge-vlog nah, jam 7:30 kita udah turun nih ke bawah nih. Tapi si Mute tiduran lagi kan. Terus aku juga tiduran lagi. Terus aku pindah lagi ke atas. Nih, kok mana ya, Kak? Lah. Dia. Soalnya aku ternyata kelas paginya dibatalkan. Bohong, itu Kak Gita yang ngebatalin tuh. Emang kali enggak ada Zoom. Ambo. Kali lagi kan halu. Kasih biasa. Ini kalau sehari kurangi. Ambo. You get all your mama gonna sing, sing, sing. Check it, Chris. Terus jadinya tadi aku kelasnya ikutnya yang siangan. Enggak sih, maksudnya kelas berikutnya tuh siangan ada. Di sana, Kak? Semutin enggak? Enggak. Kan di sini enggak ada semut. Kan gua nanya. Panas. Lucy, gua boleh bilang, jangan makan mie mentah, kenapa? Serah dia, benar serah dia. Ingat tim gue nih. Guys, kalau misalnya kalian mau ngeliat sisi atas dan bawah, kalau sisi atas ke aku, sisi atas ada di aku, sisi bawah ada di Kak Gita ya. Enggak, pemandangannya beda sih sebenarnya. Aduh, aku salah caranya nih ya kan. Waktu itu gue pernah nge-tweet tentang cara bikin mie goreng the next level. Ya, caranya itu adalah si ini nih, si bumbu basahnya itu tuh diaduk. Mereka bertiga dicampurin.
Terus? Terus si bumbu keringnya itu pas mie-nya udah jadi ditaruhnya di atas. Itu katanya teknik baru cara memasak mie goreng. Terus gue lupa. Ya menurut gue sih rasanya lebih next level custom. Gue pengen ambil HP. Custom. Baru tahu, iya kan? Ini lewat sih di TikTok. Tapi karena udah kayak gini jadinya ya udah ya. Biar gak ketinggalan di mana. Dan gue pakai sekarang nanti ini lagi. Eh btw guys, waktu itu kan aku tadi nge-tweet ini kan. Apa namanya? Apapun penyakitnya kutus-kutus lah jawabannya untuk Kak Gita. Dan Kak Gita tuh sama mamanya tuh kayak apapun apapun kayak Kak Gita lagi kenapa, yaudah pakai kutus-kutusnya. Terus udah jadi bahan bercandaan gitu loh sama aku sama teman-teman yang lain. Terus tadi Kak Gita kupingnya berdarah, ya kan, gara-gara pakai anting. Terus nelpon sama ibunya, ibu kuping kakak berdarah. Terus kak mamanya Kak Gita langsung, yaudah pakai kutus-kutusnya gitu. Lucu kan? Terus ternyata setelah aku lihat harganya mahal, kutus-kutus guys. Ya mahal. Iya. Aku kira 150-an gitu kan. Ternyata 250, lu bayangin harga kutus-kutus 250. Gua tahu sini. Tapi ada kutus-kutus asli. Biar enggak ketinggalan. Kutus-kutus palsu kan. The real. Iya. Ini kok kayaknya airnya kurang deh, tapi biarin deh. Itu sebenarnya aku nggak suka pakai minyak-minyak kayak gitu guys. Ibu sama ibu aku juga nggak demen. Iya, ibu kita, mama-mama itu. Kalau minyak telon kayak gitu gue masih demen ya karena ada. Iya, minyak kayu putih aja gue nggak suka. Dulu gue minyak kayu putih gue minum waktu gue sakit lambung. Gue nggak suka, baunya nggak suka. Jadi nanti diaduk tuh. No one, no one, no one. Muta sukanya yang pedes atau biasa? Pedes. Tapi karena aku udah lama gak makan Indomie, gue lupa tau rasanya mie goreng gimana. Soalnya biasanya belinya yang rasa-rasa yang baru iya, kan. Iya, terus gue selalu belinya ini kan, gue pakein susu itu makannya. Ini kayak mateng kali ya segini. Belum. Orang masih kering begitu. Kenapa emang? Nggak, itu air yang gue pakai kedikitan. Coba liat. Turun ya. Bener lu, tambahin lagi airnya. Nggak, nanti gue nggak minum. Kan ada dispenser. Males sih, air gue dingin soalnya. Dia mah aneh. Sampai dia air yang asat, jadi gue nggak usah nyuci lagi. Ya ya Robun, kalau seperti ini berarti mie-nya bentar lagi matang. Mungkin emang terlalu
terlihatnya seperti asal-asalan, cuman gimana ya? Cuman emang asal-asalan. Cuman emang males aja, jadi bikinnya seperti ini. Yang penting gua makan. Alas kosong bawahnya, iya ini lagi diaduk-aduk biar airnya cepet asat. Sebenernya makan mie tuh enak kan. Eh tapi ini tuh mie nya kayaknya udah mau kadaluasa deh, jadi bentukannya kayak gini. Enggak, itu karena kedikitan akhirnya. Ayo udah biarin, gak apa-apa. Sabar ya, aku mau balikin ke muka aku yang cantik culita ini. Dikit banget itu airnya gue. Aku mau matiin dari stop kontaknya dulu. Waduh, tadi terkeluar glitchy. Glici-glici. Matiin tuh di tengah ya kali? Iya, tengah. Guys. Mantap. Bentar. Sekarang pindahin bersama semuanya aja, udah gue males kan. Bisa nih gue makan pakai sumpit. Kalian lagi ngapain guys? Emang kalian tidak ada kegiatan? Sekarang kan masih jam segini. Emang kalian tidak kuliah, tidak bekerja? No killer. I just don't wanna go na 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 fella. We holler. Na 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 hit you harder. Na me na 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 ya akhirnya kebanyakan mie, Allah udah deh ini mah ya fix fail banget mie gua ya fix ya 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 ini mah mini SD yang kalau mie pucat. Aku udah selesai sih guys kelasnya untuk hari ini. Aku juga ada kelas, udah selesai kelasnya. Kita tambahin kesukaan saya Bung Cabe. Lagi gambar-gambar kabut. Wow. About next. Masa depan gue tuh. Jadi HP. Ini aku mau tutup. Teh, bisa yang enggak tadi gue nemu life hacks di TikTok biar kayak mie-nya agak kering gitu. Terima kasih ke diskonnya. Aku mau cuci ini boleh enggak? Boleh. Kan abis dipakai. Nih ya, dia guys, dia enggak mau nyuci tapi dia pakai dua piring sekaligus. Oh guys, kemarin kita abis nyobain pakai cuci muka, cuci baju dulu. Ah, gua bilang apa, cowok cakep mah gak ada mencewek. Tuh, gitu liat tuh kalau keluar pintunya di dibuka. Kecuali dia hiu temennya Risma. Bukan dasar yang bener kamu dia. Di itu apa sih depan? Nih, ketutup angin nanti. Oh, aku tahu apa ini. Pernah.
Jadi nanti hari ini nanti kita SR-nya sebentar aja karena kita ingin berangkat ke kantor. Bunda pulang. Geli enggak lupa. Tuh kan? Sabar. Cukup tuh gua makan guys, nanti aku makannya di kantor aja. Ayam sama sosis itu doang, sayur. Yeah. Udah habis sayur. Yeah. Ya, semoga enak ya. いただきます. Maaf Jaehyun, maaf Jaehyun, aku malu lagi. Enak kok. Besok showroomnya jam, nggak tahu, lihat dulu, lihat nanti guys. Coba kita lihat jual kuliah kita. Besok tuh hari kayaknya besok hujan gak ya hari ini, aku pengen pagi. Hujan deh, panas pagi-pagian kali ya. Gua mau showroom pagi-pagi, cuman HP gua pakai buat sekolah. Ya, yang buat sekolah yang ini. Jelek nanti kalau bisa maaf sih. Oh, tapnya di rumah dipakai kakak lu ya? Kakak gua kan magang. Makanya juga di sini tau. Aku samperin deh kakak gua sekarang. Lu gak usah ke Tete ke kantor, paling lu diusir sama kakak lu, Teh. Iya. Kakak gua suruh ngekasih sini kan. Kakak gua mau, emak gua yang gak setuju. Maksudnya di lantai bawah atau gak lantai dua. Yang sendiri. Tadi malam akhirnya kita pesan martabak sama minuman guys. Minum apa ya? Pokoknya enak. Ya, minumnya enak. Iya, emang ya. Tadinya ya, tadinya namanya. Enggak, bukan. Tadinya si Mute bilang tidak meyakinkan. dia wah. Tapi pas kita pesan lah, enak, lumayan. Enak-enak kali tapi. Kemarin aku pesan yang mix berries gitu guys. Terus ada bunga. Ada bunganya. Pea flower. Iya, namanya kalau. Iya, ada demonnya juga. Yang nongkos kakak yang ninggalin Mute. Nah ini tuh maksud gue. Makanya emak gue gak setuju. Ntar guys, aku mau ambil suatu.
biar semua orang aja nontonin gua, Kak. Apa kabar kalian? Baik kok. Alhamdulillah sekarang baik, gak tau nanti berapa jam kemudian ini. Hai. Olenji. Mau pulang kok. Happy birthday, Caca. Yang seumuran gue. Oh my god. Beda ya. Tapi lihat kita jadi baik ya. Gak tau. Aku baca-baca aja. Makan, jadi pengen makan. Ya makan. Ya makan lah. Lihat aja. Karena kayaknya bakal showroom tiap hari, jadi aku mau showroomnya nggak begitu lama ya, biar kalian nggak bosan. Maksudnya ya, lu juga kan kak kita benar, maksudnya kan kita bakal ketemu sering tiap hari nih, cuman jadi ya sebentar saja. Iya, kan kesian yang aku juga capek ngerti. Tapi mah kalau seru mah seru aja main sampai lanjut nanti kan guys. Apa case biru bertali mana gitu ada? Kayak gitu mah HP-nya banyak. Ada 6. Kali 2. Ah, minum Kak. Di kulkas Kak. Cerah kah hari ini? Di sini sih cerah, guys. Panas. I'm a killer, not a killer. Gini. Baterai HP gue yang itu berapa? 100. California. Enggak aneh. Apakah ntar hujan lagi? Enggak tahu. Lebihin nanti. Soalnya takutnya kan iya. Kita berlaku. Yes. Nih BTW ya, ini aku punya tips buat kalian yang main Pet Paradise ini. Kalian tuh harus ketemu sama teman-teman kayak apa namanya, ke rumah orang gitu loh, walaupun belum temenan tuh tapi bisa gitu loh, nanti dapat naik levelnya cepet, terus nanti dapat koin yang warna biru sama koin yang warna kuning ini. Ya ini nih caranya nih, kaget nih tadi kan gue udah ke rumah lu. Yang ini, oh itu random pet house kan, itu tuh cepet gitu loh. Lah kok gue ke rumah gue? Ah,
kayak lemak gitu. Tuh, ini bisa Hakis Dance. Coba kita peluk aja. Oh, kawaii. Henry Ford. Wih, ini mahal nih kayak gini nih, Pak. Dijual mantep nih. Lucu banget. Visit. Mam. Oh iya, aku beli tanaman dari aku mau. Loh. Ke... Kok balik ke rumah sendiri? Tadi gua juga gitu. Enggak mau visit kah? Terus aku udah punya ruangan yang kedua ini, nanti mau aku jadiin kamar mandi. Ibu punya dia lebih banyak. Iya. Kok saya orang-orang kok ngecit ya? Gimana sih caranya? Lucu banget demi Tuhan. Ini bisa dipeluk. Hari-hari muta jadi gamer. Nih kalau aku udah punya TikTok. Bisa dipeluk, Teh. Bawa pulang kali bisa ya? Kalau misalnya aku punya The Sims 4, aku bakal main Little Pony guys. Aku mau jadi gamer kayak T. Justin, tapi main The Sims doang. Ih, rumahnya banyak lantainya. Iya, ada yang Christmas. Christmas rose, musim panas. Bunga yang putih. Oh iya, aku kira dulu. Seven. Cocok gak kalau aku sama Kak Gita member kelima dan keenam Espa? Cocok sih. Gua namanya ini ya, An Karina Raketancha Winter Amanda Jisaya Sangos. Ini ini hit hacker Lu Ucang Mute. Ngapain ya gue ya? Mute gerecekin kita. Mute nambah beban. Mute nambah beban. Kita the glitchy. Oh, lu bagus, gue yeah. Kasih bagus. Kalau lu gitu jahat sama gue. Kan lu yang mulai duluan. Yeah. Aku apa? Apa ya, gue kalau punya super power gue ngapain ya? Itu tahu mereka tuh butuh orang yang ini tahu kan, itu kan kuangnya ini kan portal yes. Dari itu kan, nah gue tuh ini apa sih orang yang tuh hiatus nggak ikutan hiatus, orangnya nggak ikutan apa sih kak yang bisa pindah ke tempat hiatus, teleportasi ya, hiatus nggak ikutan hiatus emang, istirahat ya. Maksudnya teleport. Jadi gue nanti membantu AI-nya member Espa ketemu sama Espa-nya. Karena gue yang nge-teleport mereka ke kuangnya. Iya, gue temenin Navis. My Navis, we love you. My victory. Hanya gitu. Iya. Bukan riatus ya. Lupa apa nama kata-katanya guys. Lagi main kak ini, kita sedang apa namanya? Kakak Pet Paradise. Oh, lu punya kamar mandi yang bagus. Hey, mahal tau. Cuman dapat kalau dulu ya waktu main di Facebook, main ini tuh barang-barangnya mahal, tapi tapi dapetin uangnya gampang. Cuman gua lupa cara dapetin uangnya gimana. Kemarin kita main game dapet uang enggak? Ya enggak, maksudnya kan main gamenya cuman ya, yang ini main game yang ini. Top up dong. Supaya game yang aku top up beli uangnya itu cuman Zepeto doang. Itu supaya aku bisa dapetin ininya, rambutnya. Itu gua bayar. Tapi untungnya murah, 7.000 doang. Tapi 7.000 tuh cuma dapet 7 zen doang. Mahal dong. Itu mahal kalau sih iya sih mahal. Emang 7 zen dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Ya.
yang rambut yang gua suka harganya paling murah cuman 14 sen. Yeah. Ace, ace. Ah, cinta yo. Ace. Siapa tuh masih ada, masih lah. Aku masih main. Tapi tuh mainnya tuh juga bingung tau. Aku juga kalau ZP tuh gimana ya. Aku gak ada roti jatuh disini. Aku disitu apa-apa. My victory had the same day. Na 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 na. Kalau misalnya aku lagi asal kak, doa kak. Ya Allah. Bayar rumah mana yang lebih bagusin maksudnya? Emang ada rumah? Warnanya sama guys, warna orang ya, oh, warna apa ini? Wow, amazing. Dah. Dulu gua mainnya bukan Heidi tau teh. Meow meow Star Acres. Dulu gua main Harvest Moon. Gua main Harvest Moon juga gua nge-cheat kan gua orangnya ini ya. Orangnya enggak bisa sabaran gitu kan. Jadi apa kabar? Ah, sih ke diskonnya. Nah, gua main Harvest Moon nge-cheat kan. Terus itu gua sampai punya anak, Kak. Terus rumah gua gede banget, tapi abis itu lupa. Gua pas waktu itu masih zaman-zaman main pakai komputer gitu kan. Gua ngasal mencet terus kapus gamenya. Itu patah hati pertama gue gara-gara game apa sih? Dari itu gara-gara gue sama. Pokoknya game kesukaan aku tuh Harvest Moon. Dulu tuh aku main Harvest Moon yang cewek sama Harvest Moon Back to Nature itulah yang cowok. Tapi aku dulu tuh lebih sukanya yang cewek, yang bukan Back to Nature itu. Tapi yang cowok bagus sih sebenarnya. Cuman aku nggak apal gitu, bukan nggak apa sih. Karena nih suara aku kayak gini kayak Heidi tapi cuman orang-orangnya kucing. Terus lebih main kayak itu. Halus ya, lebih lucu aja. Itu loh aku mainnya ini Meow Meow Star Actress. Tapi aku mainnya bukan di PS ya, aku mainnya di komputer waktu dulu. Lucu kan orang-orangnya kucing. Oh kemarin akhirnya Mute tahu caranya masukin chip ke hiu. Chip ke hiu. Ya. Jadi dia nonton apa sih TikTok, lu nonton TikTok ya pertamanya. Dia nonton TikTok, terus dia nonton kayak anjing gitu dimasukin chip dia. Iya, itu suntikannya gede banget. Hah. Terus pokoknya dia tiba-tiba nanya hiu. Terus kan aku sering nonton Net Geo Wild ya. Jadinya kayak sering melihat cara ya tagging hiu. Apa sih kemarin namanya tagging band. Ya pokoknya gitu deh, hiunya kayak ditandain buat observasi gitu guys, buat data kelautan gitu. Nih aku dulu mainnya yang ini nih, tahu nggak lu Harvest Moon nggak tahu ini yang cewek ini nih tuh. Terus dulu gua udah bisa ganti baju, wah gua udah kaya banget ya pokoknya, gua seneng banget. Terus abis itu kayaknya di download. Kenapa nggak nge-cheat lagi? Iya itu kan yang kaya banget itu yang cewek kan. Abis itu kehapus kan. Nah sama kakak gue di downloadin lagi yang Back to Nature. Yang ini nih yang cowok ini nih. Cuman animasinya tuh beda. Gue nggak demen. Sebenarnya sama aja sih 11-12. Cuman gue ngerasa beda aja gitu loh. Tuh rumahnya beda kan.
sama yang sebelumnya. Aku lebih suka yang si cewek. Nah, tapi yang ini gak kaya-kaya, gak dicitin sama kakak gue. Yeah. Sama kakak gue bilang, kak teteh mau ini, mau dari awal. Merintis. Merintis harvestment. Gak seru kalau ngecit, iya emang gak seru. Terus habis itu gue nemu modelnya sama kayak Harvest Moon tapi di Android. Apa? Namanya apa ya? Harvest Town. Harvest Town. Gue download dah sekarang ini ya, main gue. Tapi bosen gitu loh. Gue gak tau visi misi main ini. Sih nggak bosen sih sebenarnya. Senyum ah. Aku nggak ada tujuan. Pago. Boom. Saking seringnya. Tapi lengan gue ketusuk, Teh. Sakit. Ya udah itunya yang di luar. Jadi kalau ada orang ini begini. Ya aku nih ya, gue buka ya Sims free play gue. Ini Sims free play gue udah gue cheat juga. Jadi gue loh dia bukan. Bener. Tapi kok gue liat Sims di TikTok ada yang ketemu vampir gitu-gitu sih? Teman, The Sims 4. Oh. Itu beda lagi. Terus vampirnya bisa gigit, terus ada duyung. Bisa jadi duyung. Iya, bisa emang. Nih gua tuh lupa padahal gua tuh bisa ketemu ini. Bisa ketemu dapat barang perjahitan gitu loh. Caranya? Iya, tapi gua kelewatan inian ya. Tutorial ya? Bukan tutorial, apa sih? Eventnya apa sih? Oh. Bukan, mana nih? Ya itu kan bahkan tuh. Udah gak ada lagi quest-questnya. Namanya gue nongin liat deh. Nama gue, suami gue, nama anak gue, tangga gue. Ya gue mau ini mau gue ituin dah. Hapus lagi, tapi abis itu gue download ulang. Nih liat ya, kalian mau house tour rumahku. House tour rumahku jadi ini ketika kalian masuk kan akan mendapati ruang tengah, teras kali ya bisa dibilang. Oh, kan liat apa ya? Kok rumahnya sempit, Teh? Gak sempit, ini mewah tau. Cuman, gue paling banyak barang, cuman ya. Kolamnya hijau karena aku suka matcha. Karena gak dibersihin sama Mute. Tuh, kalian mau ngapain? Nih, kalian mau aku bersihin kolam renang. Oke, kita clean the pool. Clean. Semua game nge-cheat. Iya, emang gue. Semua game nge-cheat. Iya. Kalau bisa nge-cheat, kenapa enggak? Nah. Tapi sama, kalau The Sims harus nge-cheat. Kalau The Sims free play ya. Kalau di The Sims 4 kan bisa dicepet-cepetin gitu kan. No, dia tuh bersihin ini aja tuh lama. Gue kan orangnya demennya yang kayak apa-apa cepet. Set. Gak bisa gue kalau nungguin orang. Lu sendirinya, enggak sih, gue cepet sih orangnya. FF tuh apa sih? Main game apa sih? Free Fire. Mobile Legend. Beda. Temennya? Tau, saudara? Bukan, biasa mainnya kan? Sama sebenarnya tembak-tembakan. Tapi bukan. Aku mau download pancingannya mantap ah. Beda udah. Sama free, beda sama mobile aja. Apa game main pancing-pancingan, guys? Dulu gue main pancing-pancingan di King Mama. Enggak, bukan King Mama. King Mama masa? Iya, apa ya? Bukan. Mancing ikan. Fishing hook. Kalian yang mana, guys? Gue mau belajar main PUBG deh, tapi gue males.
gue tuh takut tau main game tembak-tembakan. Bapak gue dulu main PUBG. Bapak gue juga, kakak gue main. Cuma GTA game yang boleh nge-cheat. Lu main GTA gak dulu? Dulu, kan tadi malam gue cerita kan tentang temen gue yang TK itu. Yang gue kedapetan sisanya doang. Itu gue nemenin dia makan GTA. Demi Allah, waktu kecil, waktu TK makan mie goreng sama kakak gue. Sama kakak gue waktu itu kayak sama emak gue. Terus kayak kita main GTA. Itu apa? Kayak gitu kan. Kok ini mobilnya dicuri gitu. Ya dulu gue juga main GTA sama saudara gue. Iya kan. Di komputernya dia. Itu saja. Oh itu PS. Komputer. Ah coba aku download yang fishing hook aja ya. Mau berangkat jam berapa, Kak? Nanti bentar lagi abis ini. Minecraft. Oh iya. Minecraft juga. Tapi gak main sih. Gue tuh mau doa, gimana? Kasih aku link download dong. Kasih aku link download dong. Minecraft Pocket Edition tuh yang sekarang tuh versi berapa ya yang paling tinggi? Aku tuh udah ketinggalan banyak banget karena aku udah HP aku yang satunya rusak kan. Seabooks. Ya, Seabooks. PSP dulu punya PSP. Punya apa sih tuh? PSP? Iya nggak punya gua. Itu yang tempat mainnya Cooking Mama gitu-gitu kan. Banyak. Iya, aku punya PSP. Dulu aku punya main PSP guys. Minecraft new version update ya. Cuman nggak punya PS, nggak pernah punya PS. Lu pernah punya PS? Pernah. Sekarang versi bapak gua dulu. 1.8. Bapak aku dulu guys yang punya PS. PS berapa ya dulu tuh? Tapi aku nggak pernah punya. PSP punya. Siapa lagi ya? Dulu di PSP banyak sih mainnya, ada guys, kayaknya kali mau tidur mimpiin Jaehyun. Lo jangan meluk itu tau kak, ada yang balapan, ada yang game Barbie juga ada tau guys di PSP. Dulu kan gue yang selalu bilang itu kan di game itu dong. Kue coklat. Ini sih. Coba ini main nyebut lo, tau? GTA tuh aku paling suka kalau aku tuh paling suka kalau misalnya ini mobilnya kayak wah kayak terus nanti dicuri. Nanti dicuri gitu. Ya. Ya udah itu dong. Terus gue nanya kayak ini mau ngapain? Ke laut. Curi aja, iya ke laut. Ada questnya. Oh terus ngapain? Ada banyak deh, ada kalau misalnya kita curi mobil ambulan nanti suruh nganterin apa gitu. Oh gitu. Gitu nggak sih kan guys GTA? Pokoknya main ada Mario. Deh questnya. Iya gue juga main Mario. Oh tapi iya di PSP juga tapi, ada Mario guys. Tapi gue nggak ngerti karena gue nggak punya PSP. Mario kan. Mario apa ya? Bukan Mario Kart. Gak tau deh, pokoknya Mario yang itu yang lompat-lompat. Tapi gue di GTA jadi bubar ya, semangat ya. Emang dia bermain GTA bersama teman deh? Emang bisa ya main sama teman? Bisa ya? Gak inget. Soalnya gue dulu mainnya selalu sendiri-sendiri. Terus kalo di games.co.id gue tuh mainnya kelas masak by Sarah Ahmad. English. Terus atau enggak, tau gak sih yang main yang air sama api itu? Oh, flip. Enggak, freak. Apa sih namanya? Iya, gue main itu. Gue main itu sama adik gue, apa ya? Sama gue juga main itu sama temen gue. Temen TK gue tuh ya Allah gue mau balik masa temen TK. Dimana gue tiap hari main komputer terus gue ceritanya gue main masak-masakan.
Ih, gue nggak tahu, pokoknya air dan api itu deh. Ada. Gue paling benci kalau paling sebel kalau misalnya temen gue kayak nggak bisa. Mario Bros. Oh iya, Mario Bros. Maininnya itu. It, soalnya itu harus yang kayak berbareng-barengan, iya. Dua-dua. Iya, main aja kak Gina. Terus apa ya, gue suka main itu loh kak. Dulu yang ini yang kencan apa gitu, jadi kita ngebantuin orang main salon-salonan. Oh, salon-salonan. Tapi ininya bantuin kencan gitu loh, kencan sama selebriti. Itu aku, ih demi Allah, seru banget. Terus habis itu aku main yang paparazzi, bukan paparazzi apa sih, papa freezeria itu loh, yang pokoknya mainan game yang dari papa itu, main masak-masakan sih. Kayak sekarang udah ada deh, apa ya, ya ada hot dogs, donat, pizza, mainan fishing hooknya udah selesai. Wow, udah gelap, sepertinya kita harus mengakhiri showroom ini. Kok gak bisa sih? The gelap guys. Dinner Dash. Oh iya, dia main Dinner Dash. Lo tau gak Dinner Dash? Gue gak main Dinner Dash. Sekarang aku akan membacakan Odium Life Ranking. Lihat. Coba lihat. Bentar. Kok yang kayak gini sih? Aku harus ngapain? Hold 37 ya, gue kelepas. Karena kita sudah ingin menuju ke tempat yang lain. Iya, ada kura-kura. Demi lo, gue menangkap sulcata nih abis ini, bentar ya. Sulcata kan kura-kura darat ya. Mana sih? Sebentar guys, sepertinya aku salah pencet. Ih, gue nggak ngerti ini gimana sih, disuruh ngapain? Kita giniin dulu. Oh, begini. Ya apaan sih? Strike. Cincayo, wede. Ayo. Udah gelap banget di sini. Ya. Gue nggak ngerti, udah deh, bentar. Oke, okay, kita bacakan peringkat. Bacain peringkat. Nomor 1 ada Kak Olenje. Terima kasih, Kak. Nomor 1 ada Karis. Terus ada Kariska. Terima kasih, Kariska. Nomor 3 Kak Ilham. Ada Kanatan juga. Ya, ada yang keempat ada Kak Safa. Tolong ya, itu yang kenapa kok Kiu kasih chip. Ya, aku tahu sih sebenarnya kenapa. Kak Kali yang nama Kurai share ke 6. Kak Enam, Kak Asyik, Kak Dendra, Kak Pandi, Kak makasih, ada Ilham, Han, Pemitra, Kak Ancon, Kak Nasron, Kak Riku, Kak Damui, Kak Jugonen, Kak Demas, Kak Witch, Kak Nabil, Kak Fikar, Kak Radiansyah, Kak Alip, Kak John, Kak Adika, Kak Alvarez, Kak Lingga. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Ya, makasih juga gift-nya. Sampai ketemu lagi secepatnya. Bye, makasih semuanya. Dadah, selalu.